Halo Bray, ketemu lagi bersama saya Bang Isa ya. Jadi hari ini gue mau main game Mobile Legend ya. Setelah sekian lama gue pingin main lagi Mobile Legend. Dan kali ini gue main solo ya. Jadi kita akan coba push rank solo. Dan kalau memungkinkan gue pingin pakai Barrage. Barrage offlaner lah tentunya ya. Tapi dengan build full tank. Oke. Pengen tahu gameplay Barrage offlaner full tank? Tonton video gue. Oke coy, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya. Welcome to Mobile Legend. Jadi seperti biasa kita ambil XP lane ya. Dan kita berhasil mendapatkan Barrage, mantap sekali. Dan seperti biasa, build gue awal-awal bikin sepatu mana ya. Oke, kita musuh Sylvana. Oke. Si Long di bawah. Dia musuh Bennett. Apakah bisa Zilong melawan Bennett ya? Kita tidak tahu. Ya, seperti biasa, Lazit kita gunakan skill kita agar stack kita itu tetap terjaga, guys ya. Oke. Nah. Kemungkinan si Sylvana sembunyi di rumput, nah kan? Zilong menang lawan Bennett guys. Wah mantap guys. Oke, kita sudah jadi raksasa ya. Wah, kalau kita execute mati sih itu. Kalau kita tadi execute mati itu guys. Tapi kita pakai flicker karena kalau kita ulti dekat dengan tower, kita flicker aja ke dekat tower ya. Kita buang ke tower, kita tabrakkan dan dia ke stun serta ketembak dengan tower. Nah. Ada Aldous ambil. Kita ulti dulu. Kita lindungi core kita ya. Nah, tak apa-apa. Mati kah? Aduh. Ya ini aja tanknya, kita bunuh. Oke, mantap sekali. Aduh, core kita mati. Enggak apa-apa. Kita gendong ya, meskipun kita offliner build tank, kita gendong. Jadi santai aja. Dan build kedua seperti biasa kita jadiin itu guys. Apa itu? Aduh. Oke. Sylvana mudah sih. Lawan kita harusnya bisa lawan Sylvana. Kita tumpukin ke tembok. Kita spam basic attack aja, dia sudah mati nih guys. Tuh kan mantap sekali. Dan seperti biasa kita jaga, kita andalkan monster jungle dan monster itu ya, monster jungle dan minion untuk menjaga stack kita ya. Kita juga bisa pakai lord atau pakai turtle untuk menjaga stack kita, pakai hero juga bisa guys, pakai hero musuh. Mantap sekali coy. Oke. Ya terlambat ulti ya, kita sudah keluar dari tower. Oke, nggak sakit coy. Dia oke coy. Aduh sakit coy. Aduh, coba kita cover dulu. Wah, Estes double kill loh. Gila itu si Estes ya, bisa double kill loh. Wajay. Oke, Eudora ya, hati-hati sama Eudora itu, si petir geledek sakit itu. Warga ada damage, warga ada damage. Nggak apa-apa coy, core kita noob, kita yang gendong coy ya. Tuh, kita juga dari Guardian Helmet. Ini kita sudah anti recall club sih ini. Oke, kita mundur dulu. Jangan sampai kena ulti Sylvana di dalam tower ya. Kalau bisa kita ulti dulu ini sih orang. Nah, sayangnya kita nggak ada skill 2 ya. Oh, ini kita sudah jadi skill 2, kita bunuh. Nah.
Giling. Oke, mantap Estes. Sebenarnya tanpa dealing Estes pun kita sudah anti recall club ya. Oke, kita manfaatkan hero lawan atau minion lawan atau jungle lawan ya guys. Aduh sakit. Oke. Eudora si putra petir, si putri petir. Ngeri sih itu guys. Ya meskipun kor kita noob. Oh, Silvana ganti sama ini guys, ganti sama Bennett. Oke lah kalau gitu, musuh kita Bennett ya. Jadi gini guys, meskipun kor kita noob ya, tapi kita ada jaminan late game. Ada Zilong, terus ada gua ya. Ada gua sebagai offlaner bisa build tank juga. Nah, tuh kan. Zilongnya mantap. Dia sudah dapat tower bawah. Oke, Bennett sudah ngeluarin skill 2 ya. Kita aduh nggak bisa. Wah, satu minion dia ulti loh. Waduh kor kita guys. Gimana itu kor kita? Ini Zilongnya pro juga sih. Gue akuin nih Zilong. Ini tinggal berapa ya? Nah, SGG core ya. Waduh, core kita itu loh. Dia itu Harley tapi pakai emblem assassin. Aduh. Oke. Eudora si putri petir. Di sini ada Vale. Oh, itu Vale di atas ya. Kita jadikan Athena shield. Kita flicker. Dapat si Vale-nya. Zilong awas Zilong. Ini bunuh Zilong. Nah. Mantap sekali ya Zilongnya. GG ya Zilong. Enggak apa-apa guys. Skor kita noob tapi ada kita dan ada Zilong. Jaminan late game ya. Belum kok assassin gigi kuat. Ya iyalah. Itu Harley magic ngapain itu ngapain emblem assassin aja. Udah kena tarik aja. Cina. Aduh. Jangan guys. Itu Zilongnya toxic gitu ya. GG Cina. Aduh. Kita harus meskipun teman kita noob. Kita harus menghargai teman kita ya, biar mereka itu kalau noob jangan semakin ditekan ya. Aduh, kalau semakin ditekan gameplaynya jadi makin buruk. Kalau bisa itu kita semangatin ya guys ya. Aduh, bawahnya kepus dong. Ganti assassin. Iya. Gak bisa guys, kita bersihin minion aja ya. Ini dia. Aduh si Silvana ini apa sih? Ini Estes bantu mid aja, gue bisa solo Estes. Nah, kita jadiin itu ya, kurs helmet ya. Nah, pasifnya itu kalau kita nggak perlu hit, kita deket aja itu mereka sudah dapat itu guys. Apa itu istilahnya magic damage ya, karena pasif dari full health, dari kurs helmet ya. Nah, skin 2 ke arah kabur musuh. Itu waduh spell farmnya, spell farm apa istilahnya. Waduh, hampir regennya gila itu. Waduh, ada Franco. Kita cover dulu. Aduh, kena ulti. Aduh, mati dong kita. Aduh. Oke, kita sudah jadi kurs helmet ya. Oke guys, jadi kalau health kita tinggal dikit, kita harus mundur ya. Aduh, kena gank bang kita guys. Itu si Harley-nya juga ngapain. Aduh,
apa silongnya, wah silongnya nggak mati sama sekali, gitu. Minion, jangan sampai tower tengah itu jebol, guys. Kita jadiin itu ya, immortal. Oke, aduh STS sendirian, mundur STS, aduh STS-nya, aduh ngapain lari ke situ? Jangan sumut, kita ulti tanknya nggak apa-apa karena tanknya nyawanya tinggal dikit ya, kita ulti aja. Nah ini, wah double kill kita guys ya, mantap. Hey Eudora, wah GG, waduh silongnya GG guys. Kita tower dulu, fokus tower. Eh, kita mundur dulu. Waduh, itu aldunya sakit banget itu. Apa sih? Atas. Kita pertahankan start juga ya. Oke, atas. Oke, atas. Wah. Sekali hit kita 400 damage ya, dan itu damage nya enggak single target guys, damage nya itu splash damage ya, splash damage itu maksudnya damage area guys. Aduh enggak ada monster jungle, aduh kita butuh minion guys, kita butuh minion. Nah kita curi tower atas ya, boom. Kita dapat ya. Dan Bennett terlambat datang guys. Gak apa-apa. Bennett datang kita mundur aja guys, karena kita sudah dapat tower ya. Kita bermain objek. Aduh tower mid. Aduh. Kita dapat. Nah. Oke. Aduh nggak ada follow up damage. Harley-nya. Aduh ngapain si Harley-nya. Aduh. Quillet ya. Silong flat silong. Kita udah jadi. Wah ini vale jilong. Duh valenya banter sekali. Valenya mas. Gak bisa ini guys. Vale. Aduh diangkat dong. Aduh sakit. Oke kita ada estes ya. Gak apa-apa kita bersihin atas dulu. Aduh atas lupa. Oke. Itu Zilong kalau udah late game bisa solo kill Vale. Kalau si Bennett bisa sih, cuma gue kurang yakin karena si Bennett itu ada skill 2 dan skill ulti, guys. Nah, ada ward di bawah, nggak apa-apa kita jauh. Kalau gitu kita push aja ya. Kita push atas, aduh ada Bennett. Waduh, itu aldusnya sakit loh, waduh. Oke kita mundur ya. Aduh itu tim gua toxic semua ya. Aduh ini Eudoranya juga lumayan si petir-petir ini tanknya. Aduh mati dong. Nah damage ulti dari si apa itu si paling nggak kerasa ya guys. Aduh coy sakit coy. Aduh kita mundur coy. Waduh kita di ulti coy. Hey Eudora mundur, Eudora. Aduh itu sakit coy. Eudora mundur. Waduh sakit tuh dia sprint. Aduh bukan sprint ya itu guys. Aduh sakit guys. Aduh. Mundur. Bisa nggak? Waduh nggak bisa guys. Oh masih bisa ya, kita punya. Waduh mundur guys. Wah kita ulti aja ini. Nah dapat. Oke heal dong mantap. Nggak boleh kabur lah. Mati ini. Harus mati ya. Aduh. Kita bikin twilight
armor. Lawan kita itu Aldo. Emang bener-bener itu. Waduh, ini Aldusnya kalau udah tak 500 bahaya ya guys. Ini si Eudora masih Estes ini sudah bisa sekali gebrain. Atas mid juga. Oke, di sini atas Bennett. Bennett jaga atas terus ya. Ini mati nih perangku ini. Aduh. Estes jangan mati dulu Estes. Aduh. Nah ini mati ini. Aduh. Kok bisa gak mati guys? Oke ini. Nah, ayo putra petir, putri petir. Aduh ini. Aldus, Aldus. Aldusnya mantap sekali. Oke, ayo, ayo. Kau bisa Harley. Mas, aduh gak. Oke, mantap sekali Harley. Harley triple kill ya. Ini yang dikatain tim-tim noob apa sih? GG gitu loh guys ya. Cuma dia salah emblem. Ngapain dia pakai emblem asal? Mungkin ada alasan tertentu. Gue juga nggak tahu ya. Kita dapat ya tanpa gangguan, lancar sekali. Kita belum pernah recall ya. Mantap sekali. Aduh, nangkung valid guys. Nangkung ngapain sih? Udah lu overpower lu aja sana. Gak usah di sini. Oke, kita dapat bantuan Jilong. Kita ulti. Kita tabrakan ke tempo. Skill 2 ke atas musuh kabur. Kayak gitu guys ya. Oke, ayo Jilong. Lari, lari, lari. Wah, dapat gak Jilongnya? Wah, dapat Jilong. Oke guys. Wah, ini dapat atas. Kita TP ini. Biar Jilongnya mantap. Aduh, kita mundur guys. Tower bawah musuh sudah jebol ya, sudah ompong. Tower atas. Tower atas juga sudah ompong. Tinggal tower mid ya. Oke. Aduh, lari-lari. SS lari, SS. Itu sakit itu SS. Wah. Wah dia, waduh dia incar silongnya, kabur silong. Oke silong. Tak. Aduh Aldusnya udah garang sekali. Aduh silongnya mati dong silongnya. Kita warin aja guys. Itu tadi Estes sudah ulti belum? Gak ada healing. Oke guys, kita mundur guys. Aduh sakit banget. Gak bisa. Waduh, putri petir. Aduh, sakit banget, anjay. Wajay, sakit banget. Mati kita, guys. Aduh, mantap. Ayo, darah KNT. Aduh. WKK. Ribut di petir ini ya guys. Tuh. Kita nggak recall ya, kita andelin pasif dari Guardian Helm. Efeknya udah mantap jiwa ini guys. Kita beli rock potion ya sama tebel. Waduh dia kena stun. Mundur. Aduh anjay. Nggak apa-apa, dia nggak mungkin ulti kita karena kita itu build tank guys ya. Nggak ada orang Franco. Awas, aduh itu Harley-nya ngapain Harley-nya. Oke, tunggu Lord-nya. Kita aduh kena tarian juga. Aduh itu Aldo-nya. Aduhnya incer, putri petir. Aduh.
kita jagain valenya biar nggak maju ya. Itu bisa sih bar itu. Nah kan, pokoknya valenya jangan sampai ikut bar ya. Eh mundur itu harus. Ini mati. Artinya, waduh, artinya tak mau mundur guys. Itu artinya bukan recall-recall klub kayak kita ya. Ini mati ini. Nah. Maknyus. MVP ya, offlaner barat build tank MVP guys, win streak 10 ya, lumayan. Seperti itu guys buildnya guys, bisa kalian tiru. Sebenarnya gue nggak mau bikin Twilight Armor, tapi karena musuh kita Aldous ya, kita bikin Twilight Armor itu guys ya. Oke guys, jadi sekian dulu gameplay barat gue, barat offlaner build full tank. Jadi seperti itu, buat kalian yang pengen belajar hero barat ya, sebenarnya belajar hero barat itu mudah guys. Cukup kalian pertahankan stack kalian, terus kalian paham akan buildnya guys, dan buildnya itu tergantung musuh. Tapi menurut gua ya, build barat paling utama itu sepatu mana dan guardian helmet guys, biar kita itu anti recall club guys ya. Dan kalau udah late game, apa itu sepatu mana itu bisa kalian jual untuk ganti sepatu yang magic resistance atau yang physical defense ya, itu terserah kalian. Atau kalian pengen mertahanin sepatu mana juga nggak apa-apa ya, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih sudah nonton video gua dan sampai jumpa kembali, bye bye.